Yang pertama, saat pasukan segi lapangan. Kedua, ketiga, saat pasukan di kedua. Pak Dudung. Pak Maruli. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, selamat pagi. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, di hadapan kita telah berdiri dengan gagahnya 6 kompi upacara. Belah kiri tamu undangan, kompi upacara 1, kelompok perwira, jabatan Pabandia Binter Ster Kopassus, dipimpin oleh Mayor Infanteri FX Renoten Yanuwarianto, SAP, MIP. Abituren Akademi Militer tahun 2006. Jabatan Komandan Batalion 33, Upacara 5, Satuan 81 Kopassus. Dipimpin oleh Mayor Infanteri Nurwahid, SIP. Kompi Upacara 6, Pegawai Negeri Sipil Kopassus. Dipimpin oleh Penata 3C Suhardi. Jabatan Penata Dosir Budi, SE, MI Pol. Abituren Akademi Militer tahun 2001. Jabatan Komandan Satuan 81 Komando Pasukan Khusus. Dan yang bertindak selaku Inspektur Upacara pada hari ini adalah Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Agus Subianto, SE, MSI. Demikianlah para pejabat upacara pada hari ini. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih dan selamat mengikuti jalannya upacara. Dapat aman.
dengan dimohon berdiri. Lapor upacara peringatan hari ulang tahun ke-72 Komando Pasukan Khusus tahun 2024 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa. Lambang-lambang penghormatan kepada Selamat hari ulang tahun ke-72 Komando Pasukan Khusus
pada seluruh prajurit dan keluarga besar Kopassus dimanapun berada dan bertugas. Hadirin dan undangan sekalian yang berbahagia, sejak berdiri pada tanggal 16 April 1952, Kopassus telah menunjukkan keberhasilannya dalam berbagai operasi, baik di dalam maupun luar negeri. Keberanian, ketangguhan, dan profesionalitas Kopassus melegenda dan mendapat pengakuan dunia internasional. Keberhasilan-keberhasilan tersebut antara lain, Operasi Walia Pembebasan, pembajakan pesawat Garuda DC-9 oleh Komando Jihad di Bandara Don Muang, Thailand pada tanggal 28 Maret 1981. Operasi pembebasan sandera peneliti ekspedisi Lorenz 95 di Mapenduma pada tanggal 8 Januari 1996. Dan tim nasional ekspedisi Everest yang berhasil menaklukkan puncak Gunung Everest pada tahun 1997 dalam rangka HUT Kopassus ke-45. Tidak hanya di bidang militer, Kopassus juga aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan berprestasi di berbagai ajang olahraga tingkat dunia yang mengharumkan nama bangsa Indonesia. Pada tahun ini, hari ulang tahun Kopassus mengangkat tema mengabdi dengan kehormatan, pelindung sejati kedaulatan. Tema ini selaras dengan visi TNI yang prima, yaitu TNI yang profesional, responsif, integratif, modern dan adaptif dalam menghadapi berbagai dimensi ancaman yang semakin luas dan kompleks. Dengan tekad dan semangat yang tercermin pada tema HUT ke-72 Kopassus tersebut, saya yakin bahwa Kopassus akan mampu mendukung tugas pokok TNI dengan berbuat terbaik dalam berbagai bentuk penugasan di daerah operasi. Hadirin dan undangan yang saya hormati, perjalanan panjang Kopassus dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia diwarnai dengan berbagai pengabdian, pengorbanan, dan perjuangan. Untuk itu, pada kesempatan yang penuh hikmat ini, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas dedikasi dan kesetiaan yang telah ditunjukkan oleh seluruh prajurit Kopassus dimanapun bertugas dan berada. Kehebatan Kopassus yang menjadi kebanggaan rakyat Indonesia dan disegani oleh pasukan khusus di seluruh dunia tidaklah diperoleh dengan mudah. Hal tersebut dicapai melalui kerja keras, totalitas, dan integritas tinggi yang telah dicontohkan oleh para sesepuh Korps Baret Merah. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, saya juga menyampaikan rasa hormat dan bangga kepada seluruh sesepuh dan purnawirawan yang telah membawa Kopassus menjadi hebat seperti saat ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pembangunan dan modernisasi kekuatan Kopassus ke depan akan terus dilakukan secara bertahap dengan menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia dan dukungan alutsista yang modern. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjaga kesinambungan akselerasi profesionalitas Kopassus sebagai satuan khusus yang memiliki kemampuan kelas dunia dan disegani oleh negara-negara sahabat. Untuk itu saya berharap agar Kopassus terus melakukan terobosan-terobosan berupa adopsi, inovasi dan rekayasa teknologi mutakhir dengan memberdayakan industri pertahanan global, namun tetap memegang teguh semangat kemandirian melalui penguatan industri pertahanan dalam negeri guna tercapainya postur Kopassus yang ideal. Akhirnya sebelum menutup amanat ini, saya ingin memberikan beberapa penekanan untuk seluruh anggota Kopassus sebagai berikut. Pertama, tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan moral pengabdian kepada bangsa dan negara. Kedua, tegakkan kesetiaan dan loyalitas kepada pimpinan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan selalu berbuat terbaik, tulus dan ikhlas. Ketiga, tanamkan semangat rela berkorban dan pantang menyerah sehingga dapat menyelesaikan semua tuntutan tugas dengan optimal. Dan keempat, hindari tindakan negatif
yang berpotensi dapat merusak nama baik Korps Barat Merah dan TNI, tetaplah humanis dan jadilah pelopor dalam membantu kesulitan rakyat di sekelilingmu. Demikian amanat yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, saya ucapkan Dirgahayu Komando Pasukan Khusus, berani benar berhasil, lebih baik hilang nama daripada gagal di medan laga. Komando! Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan bimbingan, petunjuk dan kekuatannya kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi Santi Om. Nama budaya, salam kebajikan.